Kecelakaan antara mobil Pajero Sport dengan dua sepeda motor terjadi di Teluk Jambe Timur, Karawang, Sabtu sore. Selain menabrak sepeda motor, mobil juga menabrak sejumlah pedagang kaki lima dan pejalan kaki. Dalam kejadian ini, dua orang tewas, satu diantaranya anak-anak. Sementara dua pengendara sepeda motor mengalami luka berat. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mobil mabuk. Nabrak tukang bakso, langsung kejadian di sini. Iya. Jadi mah langsung kebalik sih. Nabrak apa aja, Pak? Bakso satu, gerobak sama orang tiga. Yang korbannya tiga. Itu diperkirakan mabuk atau enggak? Mabuk sih orangnya.